lagi Polo, kali ini kita kembali lagi ke Pintu Seno Kembang Kundang Legi. Nah, di depan kita sudah ada terop untuk parkir ini nanti malam ya. Parkirnya 15.000 lur, acaranya nanti malam Polo ini masih spesial di Malang. Untuk yang kedua kalinya, kali ini ditambah lagi 6 sound system. Kalau kemarin di Dampit cuma ada 4 sound system, kali ini di Kundang Legi ada 6 sound system. Ya tentunya sound system bukan kaleng-kaleng semua ya. Nah ini kita sudah sampai di lapangan, kita coba sepil dulu sound yang sudah ready. Apakah MHN sudah masuk ke lapangan lur? Oh ternyata MHN masih belum masuk nih. Ternyata MHN belum datang. Ini ada yang mulai cek pas. Sepertinya Aeromec mulai cek pas. Ternyata MHN belum datang. Masih tetap seperti yang tadi malam. Untuk posisinya di sebelah kanan sendiri ada KF Pro, terus Blizzard, terus ada Aeromec. Di sebelah kiri ada Brewok, Nanda, dan nanti ada MHN Audio. Mantap sekali ini, mewah kali ini ya. Ada tim Sotok dan tim Sirkus. Tim Sirkus diwakili sama MHN Audio. Sementara tim Sotoknya di sini ada 4 dan juga ada Aeromec Production. Sambil menunggu datangnya MHN Audio yang akan menempati sisi sini lur. Tadi nanti di sebelah sini golongannya sound-sound sangar-sangar ini ya. Ada MHN, Nanda, dan Brewok. Semuanya fighter kalau ini. Terus yang di sebelah sana Blizzard, Aeromec, dan juga KF Pro. Untuk penataannya sama persis kayak yang di dapet kemarin lho, tadi nggak ada perubahan sama sekali. Cuman ini perubahannya ada di taso neuranya. Jadi like semua. Kok enggak pelajaran nih? Like ya. Oke. Like dan subscribe. Terima kasih. Like dan kok enggak mlebu kelas sih? Istirahat. Oh, istirahat. Berot pandangan. Ini masih nunggu MHN. Putra Mandala nggak dengan nilai? Ya, Putra Mandala. Tuh, saya kira anak Putra Mandala ya saya kira. Awan. Ini bocah-bocah sekolah. Halo. Wah, kita mati harap dengan ini lapor. Eh, jak anu iki. Milih sing ndi, milih sing ndi iki? Milih sing ndi? Nanda dan Brewok. Wow. Brewok dan Blizzard. Wah. Wow. Nama saya Gibran. Eh, bocil-bocil nih. Untuk kan ini. Nah, untuk kali ini ya. Nanda yang cuma rubah posisi adalah taso neuranya. Di samping-samping kiri kanan ada 6, lalu di atas juga ada 6. Kalau kemarin di atas cuma ada 4 di tengah-tengah, dan samping-samping kiri kanan ada 8. Sekarang dirubah seperti ini lor. Wah, ini siap nulup-nulup trompet kematian nih. Lalu Brewok penataan masih tetap sama, nggak ada perubahan sama sekali.
Oh iya, untuk parletnya yang di sini ada 7 ya. Brewo pakai 7 parlet. Sementara Nanda ada pakai 6 parlet. Lalu panggung megah sekali. Ini panggung di bagian depan dibuat lebar karena nanti juga performnya ada Putra Mandala yang brotnya ya. Brotnya Putra Mandala. Ini aeromek mulai cek pas. Tapi untuk cek sound loadernya nanti habis duhur. Nunggu anak kecil-kecil ini pulang. Penataannya juga sama. Dengan iya mari kita upload. Pot kentut di samping kiri kanan dan bawah, paratel di tengah. Engkau nanti sore, nanti sore. Terus ada rudal dan satu pat box RDW Tara 210 8 box. Blizzard full booster dengan speaker dibalik ke depan 12 sub. Lanery 3-way-nya ada 4 box. Sementara Lanery V10S nya ada 12 box. Yang ini anggota baru KF Pro Audio Si Ulauling TTS 21 yang bawah speakernya karbon pas lab. Ini ada 6 subwoofer, CLA nya ada 6 subwoofer juga. TTS made in Bandung Pak Emir, sementara untuk CLA nya made in SSD Bandung juga. Lanery ada yang Vera, kiri kanan 8 box. Yang 3-way atas yang 3-way atas ada 8 box. Ini MHN yang belum datang ini ya. MHN tadi malam sudah cek sound di markasnya. Berarti ini nanti datang langsung mode karnaval. KF Pro Audio. Lalu di sini BST Factory. Kemudian di sini Aeromax Production. Tempat powernya Aeromax, tempat powernya Blizzard. Ini untuk FOH panggung. Ini backstage VIP. Ini untuk VIP-nya. Ada dua, tempatnya DJ Tanti dan satunya lagi buat bintang tamu yang lain. Ini Brewok Audio bersama Papa Sam. Dan di sebelah sini ada si Kawul 87 Audio. FOH tetap di tengah sana. Tuh di sebelah timur sana ada Bolo Dolanan. Kemudian di sampingnya ada Bolo Souvenir. Yang di sebelah sana itu Bolo UMKM. Dan juga sebelah sana untuk pengambilan tiket. Jadi pintu masuk di sebelah sana langsung ambil tiket loh. Gratis tanpa dipungut biaya apapun, gratis cuma parkir aja. Nah, ini untuk bagian truk-truknya di sini. Oke, sekian dulu untuk infonya. Nanti cek sound sekiranya jam 12 ke atas. Karena nunggu anak sekolah pulang. Nanti sore ada senam gemoy. Kemudian habis isya ada perform dari Putra Mandala. Dan juga untuk puncak acara jam 9 nanti ada live DJ Tanti sampai insya Allah jam 11 malam. Oke Bolo, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.